Video viral sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan komplotan pencuri beraksi menggasak tas dengan modus menggeser menggunakan senggolan kaki. Peristiwa itu disebutkan terjadi pada 11 Mei 2023. Siang hari di salah satu resto di kawasan Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban saat itu sedang makan bersama dengan rekan-rekannya di sebuah restoran. Tas hitam miliknya diletakkan di bawah meja di samping kursi tempatnya duduk. Kondisi restoran kala itu tampak sangat ramai. Doakan ya, semoga kasus tersebut dapat segera terungkap. Amin.